Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi laut ya. Kami juga dengan kawan-kawan stakeholder seperti dari Polair juga berkoordinasi bahwa emang sebelum tanggal 5 itu mengalami peningkatan penumpang, tapi pas tanggal 6 sekarang ini penurunannya cukup signifikan. Tadi pagi aja yang biasanya sekitar 40 orang naik, cuman 16 orang yang naik untuk penyeberangan ke Tarakan aja. Dikarenakan kan di Tarakan sudah tidak ada lagi penerbangan. Itu aja paling untuk ini. Ada pengetatan khusus nggak Pak untuk keluar daripada kota Buluan dan masuk? Ada yang jelas. Yang jelas dari sisi kami, dari segi armadanya, yang jelas harus sterilisasi. Itu aja pengetatannya, Pak. Kalau untuk ini Pak, apa namanya? Jadi Tarakan masih diperbolehkan? Tarakan juga diperbolehkan. Kalau Nunukan, Tanah Tidung? Nunukan sekitar ini masih diperbolehkan juga. Jadi Tarakan ke Nunukan masih ada juga. Bulungan Nunukan juga ada? Bulungan Nunukan ada, ya. Jadi antar kota dalam provinsi ini masih? Kalau untuk di perhubungan laut itu masuknya karena pelayaran terbatas dan rutin. Di PM 21 jelas di situ ada pelayaran terbatas dan rutin. Jadi masih bisa diinikan. Kecuali nanti kalau dari Satgasnya provinsi untuk menyatakan untuk tidak jalan, kami juga mengikuti dari Satgas. Top it is. Kalau untuk penumpangnya sendiri apakah ada syarat khusus Pak untuk naik speedboat kalau sekarang? Untuk penumpang sendiri yang syarat khusus yang jelas sehat lah. Sehat, suhu tidak lebih dan harus menjaga jarak. Jadi tidak perlu bawa surat hasil antigen atau PCR? Tidak, kalau untuk ini tidak. Karena dari saya juga menunggu arahan dari Satgas COVID. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!